Ya. Yes, pokoknya press. Press, press, press. Tinggal potong akar ya, Mas ya. Yo. Mau panjenengan yang motong apa saya sendiri yang motong? Saya saja. Oh, ya. Itu talangnya diangkat ke atas. Ini. Ya. Bisa toh? Bisa, bisa. Oh. Nah. Ya, sip. Enak banget. Evakuasi. Oh, serabutnya banyak. Iya, akar yang kayak rambut itu banyak sekali. Iya. Nah, itu tinggal pakai gergaji mau dipotong berapa. Itu pakai gergaji. Ini ya. Iya, nanti kan tinggal diangkat. Enak. Cara panen ya, cara panen sancang. Pengambilan dari ground-groundan. Ada batunya apa ya? Iya, bukan batu, watu. Lagi. Watu. Watu mau? Iya. Kreweng, bukan batu. Terus ya, sip. Wah. Ya, mantap betul, mantul. Programannya mantap. Terus yang sebelahnya, ya sama. Kalau mau dipotong-potong dulu daunnya. Nah, nanti tinggal pemotongan akar. Terserah. Mau dipotong bagaimana? Iya, ronggosan. Kalau bisa jangan dulu pendek. Iya, ya jangan dulu dipendekin banget. Nanti selera yang mau beli lagi. Ya. Itu yang besar dipotong juga nggak apa-apa. Nah, ya. Sip. Ya, sama kayak tadi, tinggal diangkat nanti digergaji. Oke. Nah, ada belingnya ya, hati-hati. Kalau enggak segini, Mas. Enggak, nanti kan tanah-tanah pada jatuh. Biar enggak stres ya. Iya, supaya lancar. Gini. Iya. Nanti kan yang gandul tanahnya juga enggak apa-apa, yang jatuh ya biarin. Ini cara panen mindah dari ground seperti ini ya. Aduh, rosa banget jebule Mas Tri ini. Rosa. Ya, tinggal pakai gunting. Tinggal pakai gunting. Itu kan yang bagian dari luar. Ceklik, ceklik. Kalau bisa itu yang kecil jangan dipotong. Ya, mantap. Mantap. Jos. Jos gandos ya. Programnya itu. Terus pindah. Kalau yang ini belum, Mas? Kalau yang ini belum apa sekarang? Iya, berapa-apalah. Iya. Saya ditumpuk-tumpuk ngono ngarep. Bisa, bisa. Namanya bakat titik. Cilik kabeh iki. Nek
kaya keong. Kaya keong lur. Mantap sekali. Ya. Mantap Pak Kasun. Oke. Jos. Terima kasih. Oke. Nah itu okay. Ya potong juga apa Pak? Udah gede. Potong segini dulu. Ini segini. Ya. Kalau itu yang masih muda, diusahakan sih jangan kurang. Ya. Jangan dulu dipotong. Tapi terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi. Ya nanti kalau bisa itu dibelokin ya. Bisa dibawa enggak ini nanti? Iya. Bisa lah ya. Bisa. Itu hajar dari bawah juga enggak apa-apa. Ini. Iya, dihajar. Langsung begini ya. Iya, langsung. Ini udah dipotong atau belum ya? Kayaknya belum sih. Itu yang pemotongan dulu kan yang akar paling gede, jadi saya tak potong. Kalau capek gantian. Aduh, langsung capek gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini santang. Sih saja Pak Rasun lah. Iya, dipotong. Selera jenengan. Wis pokoke bers. Weh. Iya. Ini ciri-ciri sebelumnya. Ya kan kelihatan tuh. Ini lah memandang ke tembok. Masih cilik banget. Sobek aja nggak apa-apa, disobek kalau susah pakai gergaji nanti.
Sobek aja nggak apa-apa. Enggak ada yang dalam. Wah, lemah ini. Medianya panjang jos nih, dulur banget. Cocok ini budidaya bonsai. Dulur. Itu sudah ada persiapan ya, tangan pertama, tangan kedua sudah ada. Kalau kaki nih jelas dua nih, yang pakai sendal kaki. Jangan terlalu atas, turun lagi. Turun. Ya, sip. Oke, siap. Siap. Ya. Mantul. Akarnya tuh lihat. Akar kayak roda dokar, ya. Kayak roda dokar itu muter. Kalau roda ya roda, motor racing juga enggak apa-apa itu muter banget ya. Muter sekali. Tuh, kayak roda racing. Lama banget ya. Iya. Ini krowok ya kan sih. Krowok itu nanti itu rapat. Itu namanya kambium belum nutup ya. Iya, itu belum nutup. Kambium belum nutup. Ini bogel sekali ya. Ya itu kalau udah jadi itu sangat-sangat bogel. Ya terserah. Kalau itu diambil paling bawah itu batangnya bisa dipotong. Iya. Bukan yang sebelah sana. Kalau mau ngambil itu ya. Potong mandi. Ya kalau sini bisa, sebelah sini juga bisa ya. Oh, mau lihat-lihat dulu. Masih banyak bahan. Sekali banyak. Tapi sayang ini baru mencingis ini. Saya suka ini. Ya, kalau suka ya diambil. Masih lama sekali ini. Lah. Lama orang namanya bahan ya jelas lama. Nah itu, nah, itu harus pelan-pelan. Itu batangnya masih kecil sih. Itu masalah akarnya sama kayak bisa roda dokar. Ini pembelinya sampai koleng. Roda dokar semua. Dari cangkok mungkin ya. Cangkokan ya. Yang mana? Ya ini semua. Iya, dari cangkokan semua. Makanya akarnya muter banget. Enggak ada yang enggak muter, rata-rata muter semua. Muter semua, enggak ada yang muter. Digudil-gudil lah tetap ya. Itu kambium belum nutup. Ini ya. Iya. Bisa dieksekusi. Oh ya, bisa ya, monggo. Kecil tapi pedes ya. Bingung. Kalau ini juga cangkokan udah
keluar akar bisa dipanen bisa. Sabar dulu lur, sabar, namanya juga milik bahan harus. Hati-hati. Tahu sih, tapi kalau sudah nutup kambium itu ya bagus. Itu kan belum nutup kambium. Taman Curug, Taman Asmoro. Iya. Yang mau borong ini bingung, terlalu banyak bahan. Ini pohon tosi juga. Akar nggak ada, yang akar tunggal nggak ada. Eksekusi. Oh ya, monggo. Nah ini barusan di pruning ini. Yang mana? Ini. Itu serut ya? Iya. Barusan di pruning di tempat ground. Ini pohon serut ya. Ini barusan pruning tadi, pohon serut juga. Wah, ini Pak Rasun lagi panen. Program Sansang. Programannya mantep-mantep, Lur. Ini Pak Rasun Kaliwungu. Tuh, dua lagi, Mas. Nah, ya, dua lagi. Bonsainya banyak. Petani bonsai Kaliwungu Mandiraja. Lahannya luas, bahannya ratusan. Ini ada sancang, serut, kimeng, dan loa juga banyak itu, hokianti, banyak macamnya, anting putri juga ada. Mau itu. Ambil berapa dulu, Mas, yang dipanen? Ya, ambil 6 ya, boleh lah. 6 dulu nanti. Berarti 2 lagi ya. Yang 2 belum dipotong sih. Oke, Pe, nanti anu hujan. Ya. Berarti ngopi dulu apa ya, Mas, ya? Iya, oke. Okay. Ya. Ini segini dulu lah. Ya, segitu dulu enggak apa-apa ya. Terus. Bismillah. Nah. Oke. Tarik juga nggak apa-apa, ini udah tua, disobek juga nggak apa-apa. Gorok, muter, iya. Iya. Jus, mumpul banget. Budidaya bonsai. Wih, tuh lur, gembur sekali. Kayak pasir. Kalau jumlah total pupuk karungan saya sudah beli 58 karung. Pupuknya apa itu? Pupuk itu gampang. Pupuk ayam biler. Oh, yang petelor ya. Oh. Ya, petelor. Petelor ya, murni ya. Oh, murni dicampur itu apa? Gergajian kayu. Oh, gergajian kayu. Iya. Bagus ya. Bagus. Yang penting itu dikeringkan dulu, bahasa Mandiraja diayemkan ya. Kalau udah ayem,
kalau masih panas jangan, timbul penyakit itu bisa. Oh iya, jamur ya. Jamur bisa, panas pohonnya akhirnya mati. Finish. Ya. Wah, mantap nih table sekali ini. Nanti table sekali ini. Jadi sini atau di sini? Kalau yang ambil tangan pertama kanan ya dari sebelah sini ya. Sebelah sini nih. Itu background belakang sudah ada. Udah mau 7 dulu, 6 ya. Ya 6 dulu enggak apa-apa ya. Yuk bawa ke rumah langsung di packing. Ya gergaji udah siap. Terus lurus. Ya. Ya. Mantul, mantap dul ya. Tenang, 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 tenang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu untuk sementara, kalau plastiknya besar nggak apa-apa. Kalau plastiknya besar itu nggak apa-apa ya. Coba mas, masukin sini. Yang ini dulu nggak apa-apa. Yang ini. Mantap. Disuwet banget. Ini dikira. Terus tali. Motong belakangan. Diket dulu nanti mau kok motong loh. Nah, kayak gini nih. Paket. Kepanjangan satu. Ini ya. Gini ya. Ini ya. Bagian bawahnya. Itu akar kecil jangan dipotong. Bawahnya lagi. Ini ya. Ini juga masuk. Masuk. Oh, satu. Waduh, malah mantap ini. Akarnya kelihatan pakai air apa plastik bening. Waduh, ambrol. Aman.
Jangan terlalu pendek, nanti malah repot. Dulu ke bawah. Ya. Yang dipotong yang nyamping saja, yang ke bawah itu udah cukup ya. Yang ulur. Itu yang kayak ular kadut apa ya? Ular kadut. Eh, berkicot ya. Kayak berkicot. Berarti dibawa ke depan dulu, nanti di setting. Oh, tinggal satu ya. Saya kira udah selesai, malah belum. Rencana pengiriman kemana, Mas? Bali, Om. Oh, ke Bali. Satu, dua, tiga, empat, lima kuning, 6 pohon.